Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jam-Jam Kotrul Mahabbah. Di episode kali ini kita bertanya-tanya pada santri ya. Oke. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu untuk membangun channel lebih luas. Nah, untuk sekarang kita langsung aja bertanya-tanya kepada para santri yang mungkin mau ya. Kalau tidak mau gak apa-apa. Apa langsung aja ke kantin? Nah. Oke. Okay. Oke, ini. Boys. Mau ke mana? Oke. Okay. Bisa perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Malkam. Malkam. Nama saya Muhammad Revan Naupan Diari Putra dari kelas 9E. Berasal dari mana? Berasal dari Jatiwaras. Jatiwaras. Jatiwaras tuh daerah Tasik Selatan Utara. Selatan. Tasik Selatan. Oke. Okay. Kamu tahu dari mana pesantren ini? Tahu dari teman. Teman siapa? Nino. Nino. Tapi kamu betah gak di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu kan sekarang sudah kelas 3. Nanti rencana nih lanjut mau di mana? Insyaallah di sini. Di sini. Mau SMA SMK? Gak tau. Gak tau. Harus punya pilihan dari sekarang lah. SMA SMK? Mungkin SMA. SMA. Kamu kenapa pilih SMA? Karena awalnya SMA ya. Oke, makasih ya atas waktunya. Nah, mungkin itu pemirsa salah satu santri dari kelas 3 yang berasal dari Jatiwaras ya. Dan untuk tahun depan katanya mau dilanjutkan lagi di sini, masuk ke kelas SMA. Oke, lanjut ke mana nih? Ke kantin. Lapar, kita makan dulu. Ya, kebetulan kali ini cuacanya sangat mendukung dan agak adem sedikit ya, walaupun udah siang karena banyak pepohonan. Kemin, mau makan apa, Min? Ya, bebas. Terserah. Bebas. Bala-bala, cipe, apa yang manis-manis? Kalau kemarin yang manis-manis aja. Kalau sekarang kebetulan ada pisang molen ya. Oh, yang ini. Boy. Lagi ngapain, Boy? Jajan. Hah? Lagi jajan. Lagi jajan, jajan apa? Gorengan. Gorengan. Kenapa gak masuk ke kelas? Lagi istirahat. Istirahat? Udah, waktu istirahat. Keren belum? Sekarang jam 9.42. Oh iya, 8 menit lagi masuk ke kelas. Mau yang mana, Min? Mau pisang molen? Apa? Apa ini? Cubai sama cipe. Oke, Mr. Yumi. Kamir. Let's be.
Oke, bisa lihat ini para yang jaga kantin ya. Ya, gimana? Sudah jam-jam? Ayo, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Hilmi. Kenalkan nama saya Hilmi mungkin ya. Kalau panggilan itu di sini kadang panggil Hilmi, kadang panggil Cipo ya. Cipo? Cipo. Kenapa panggil Cipo? Mungkin itu Pak kenangan masa lalu ya. Kenangan masa lalu. Ya. Oke, kebetulan saya lapar. Kalau ini berapa harganya, Min? Itu 2002. 2002? Ya. Berarti 1001 ya? Iya, 1001. Bilang dari tadi 1001. Kalau ini? Sama semuanya. Itu produk unggulan dari kantin kita ya. Hari Selasa. Hari ya? Selasa, beda ada yang lain. Silakan dicoba. Di dalamnya tersimpan kemanisan yang sangat lezat. Bapak Malik, Bapak Dew. Lagi makan. Mau coba, Min? Coba, coba. Lumayan manis. Ini tuh terbuat dari tepung terigu, terus apa, gula pasir, coklat, sama pisang. Ini siapa yang buat, Mi? Kamu sendiri? Iya. Oke, bisa kalian lihat untuk keadaan di kantin pada pagi hari ini. Ini yang piket siapa saja, Mi? Ketiga, Wahyu sama Amin. Wahyu, Amin. Satu lagi? Saya. Jadi berempat gitu. Sendiri piket. Yang ini tadi. Oh, yang ini. Bapak Adeo. Bapak Adeo lagi makan sama apa? Cuma gorengan. Ada gorengan di sini, ya enak-enak lah gitu. Oh. Udah beres? Alhamdulillah. Udah lagi beres. Udah jamnya mau? Ya. Nah, udah. Dari tadi. Belum saya dari pagi belum makan. Alhamdulillah di sini ada jadi. Ini hampir tiap hari Selasa selalu mampir selalu makan di sini. Karena tahu sudah ada jadwalnya pasti hari Selasa ada nasi. Nanti kalau Selasa saya juga kesini numpang makan. Siap. Kevin udah kenyang? Udah. Yuk kita lanjut. Wawancara langsung, langsung kabur. Kenapa itu lari-lari? Gak tau, Min. Malu kali. Mau ke depan, kesini. Ke depan, ayo. Ke depan. Mungkin agak jauh ya. Ini deh.
Bapak Kepsek baru datang. Itu Kepsek. Kepsek SMA. Oke, untuk kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Bapak Ade siapa? Wildan. Bapak Ade Wildan. Biasa dipanggil Adeo. Adeo. Berasal dari mana? Saya sendiri berasal dari Cidadap, ya bisa dikatakan Karang Nunggal aja ya. Tempat lokal yang sering dijumpangi atau bisa dikatakan lebih terkenalnya gitu. Iya, Karang Nunggal. Iya, Karang Nunggal. Iya, Karang Nunggal. Dari Karang Nunggal. Oke, mungkin bisa ditemani saya bertanya-tanya kepada santri ya. Boleh, silahkan. Oke. Tapi untuk bertanya-tanya, kamu bisa pilih ya. Orangnya gitu. Iya, orangnya. Silahkan. Itu terserah Bapak Adew aja. Oke, Bapak Adew mau yang mana? Mau tanya yang mana ya? Nanti Bapak Adew yang tanya ya. Saya yang tanya. Iya. Ya, silahkan. Tadi saya kebetulan sudah di area santri. Dan sekarang Bapak Adew bisa bertanya ke santri ya. Santri ya, iya, bebas. Pertama saya akan coba kesini dulu mau untuk bertanya sama. Oke, aman, bisa. Aman, Pak. Hey. Mau kemana? Hey. Mau masuk kelas? Mau masuk kelas? Padahal kalau mau makan silahkan makan aja di taman. Gimana nih Bapak Adew? Malah kabur. Ya, kuotanya sama yang tiket saja. Yang tiket. Oke. Okay. Oke, okay, bisa pegang. Ngerekam. Ini yang tiket siapa? Tiket siapa? Yang tiket. Itu teman-temannya sama tiket. Mau kemana? Keluar. Oh, ada keperluan yang lain. Ya, duduk aja. Duduk aja, gak apa-apa, duduk aja. Ini bagian tiket hari Selasa sekarang. Kalau boleh. Mungkin di sini saya akan sedikit bertanya ya mengenai jadwal tiket ya. By the way kamu ini sombong amat. Piket di sini setiap Selasa atau memang ada jadwalnya terus berputar? Berputar. Oh, terus berputar. Kira-kira dalam satu minggu itu berapa kali Anda kebagian piket? 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Jadi terus berputar gitu karena ada banyaknya bagian yang piket ya? Ini kan Anda mahasiswa ya? Anda murid ya, maksudnya murid dari pesantren ini. Berarti Anda adanya kegiatan ini atau tugas ini berarti Anda meninggalkan kegiatan sekolah. Iya. Gitu. Anda jika kegiatan sekolah itu ditinggalkan, apa Anda selalu menyusul kegiatan tersebut atau Anda ya biasa aja gitu atau gimana? Menyusul. Oh, selalu menyusul. Iya. Baik, berarti Anda termasuk orang yang ya bisa dikatakan orang yang baik lah dalam tugas, begitupun tugas pribadi Anda. Bisa dikatakan orang yang tanggung jawab dan bijaksana. Benar sekali. Benar sekali. Oke, untuk kamu, kenapa di sini? Tadinya mau pergi keluar, oh, iya. Karena tidak bisa, jadi bisa lebih tinggal di sini. Jadi kamu sekarang masuk kelas? Ya, by the way, namanya siapa? Rafa Beni, berasal dari? Cikalong. Saya berasal dari sana. Hanya saja mungkin Anda tidak tahu. Cikalongnya desa apa? Kelapa Genep? Cikadu. Dekat nggak? Jauh. Kalau sama saya jauh. Kalau kamu? Karang Nunggal. Dari? Kujang. Ya. Dekat. Jauh sih. Tapi jauh. Saya punya bisa dikatakan apa namanya?
saudara, punya saudara di sana. Cikujang, Cikujang dekat Cikijing. Iya. Yeah. Di Cikijing saya punya saudara. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Apa kabar? Baik. Pak, ini mengganggu ya, saya ingin sedikit bertanya-tanya. Kira-kira jadwal Pak Acep ini sekarang apa ya, Pak? Sekarang mau jalan ke Pemijahan. Mau ke Haulat itu ya, Pak? Haulat, Pak. Kira-kira Pak, kalau berangkat itu, berangkat ke sini gitu, ya menurut ini, gitu, menurut pengalaman Pak Acep, itu capek atau enggak? Capek atau gimana? Kalau dibilang capek ya capek, tapi yang namanya tugas itu, oh iya, senang aja. Kira-kira Pak butuh berapa jam dari sini sampai ke Pemijahan? Kalau pakai patwal mungkin cukup 1 jam setengah. Kalau pakai patwal 1 jam setengah nyampe. Nah, tapi kalau tidak pakai patwal? Ya 2 jam. Dua jam bisa nyampe. Tergantung di jalannya. Jadi kadang ada kendala gitu di jalannya, Pak. Banyak bis yang bis pariwisata yang jalan. Iya, benar. Kadang untuk menyusul bis itu rada sulit ya, Pak. Apalagi sekarang ada acara, pasti banyak bis ya. Ini sekarang yang berangkat siapa aja, Pak? Yang berangkat pagi jam-jam Pak Mr. Anton berdua. Mungkin untuk panitia dari mana saja, Pak? Dari pesantren mana saja untuk acara haulan? Haulan itu termasuk dari Nurul apa? Iya. Pagi jam-jam itu termasuk panitia haul di Pemijahan. Iya. Jadi masuk keluarga besar Pemijahan. Sudah termasuk keluarga besar. Oke Pak, mungkin sekian. Mohon maaf Pak atas sudah mengganggu waktu. Oke, untuk episode kali ini mungkin sekian. Terima kasih pada Bapak Adel yang telah menemani saya dari kantin sampai ke sini. Oke, see you.